Manusia merupakan spesies penjelajah di muka bumi. Hampir semua sudut dunia telah terjamah tangan manusia. Namun siapa sangka, ada sebagian kecil bagian bumi ini yang masih perawan. Di mana saja itu, berikut daftarnya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Kanker Puensum di Bhutan. Ini merupakan gunung tertinggi di dunia yang belum ditaklukkan manusia. Terletak di teritori bermasalah di perbatasan Cina dan Bhutan dan memiliki ketinggian sekitar 7.570 meter di atas permukaan laut. Kepulauan Kerguelen. Tersembunyi jauh di bagian selatan Samudra Hindia, kepulauan ini terletak sangat jauh dari negara induknya, Prancis. Tak ada pesawat yang pergi ke sana, dan satu-satunya cara untuk menjangkau Kerguelen adalah dengan perahu dari Pulau Reunion, dekat Madagaskar. Singi Debe Maraha, atau yang biasa disebut dengan hutan batu di Madagaskar. Ngarai berbatuan ini terbentuk dalam periode 1 juta tahun dan sebagian besarnya merupakan gua-gua besar di bawah tanah. Setiap tahunnya, hujan menyebabkan bermeter-meter batu kapur dan lapisan tebal sedimen kapur terkikis dan menciptakan jembatan, menara, dan ngarai bebatuan yang alami dan misterius ini. Dalol di Ethiopia. Penambangan garam memang berlangsung di sekitar Gunung Dalol. Jadi ini bukan daerah yang tidak tersentuh, tapi tentu saja kawasan ini tidak bisa dihuni. Menariknya, para ilmuwan meyakini pemandangan gunung berapi yang tampak aneh ini memiliki kemiripan yang begitu mencolok dengan bulan yang mengelilingi planet Jupiter. Hutan hujan Amazon. Hutan luar biasa yang menakjubkan ini tersebar di 9 negara yang berbeda di Amerika Selatan, Brazil, Peru, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Ini sangat besar sehingga manusia tidak pernah bisa berharap untuk mengeksplorasi semua itu atau mengetahui semua yang ada di sana.